Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, di mana saja Anda berada? Mesin cuci prem loading dengan kerusakan mati total. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini langsung unboxing ya modulnya. Unboxing dari Lazada baru datang. Samsung. Front loading. Ini tuan-tuan guru nih yang membuka ini. Oke, seperti ini. Bentuk modulnya. Modul WP berapa lupa ya pemirsa ya. Oke, seperti ini bro. Front loading ini Mas, yang bro. Versi agak ini lama ya. Nah, versi lama. Oke, seperti ini ya bentuknya. Udah, oke, kita selesai. Langsung coba. Oke, ini kita bentuk mulai. Mesin cucinya. Dulur pemirsa. Track action. Ini bentuk mesin cucinya. Akan kita coba apakah modul ini normal atau tidak ya. Yang kemarin sudah rusak hancur karena kendalanya kena petir, terkena petir, jadi IC CPU sudah tidak bisa dikontrol lagi ya, sudah tidak terkontrol lagi. Jadi terpaksa sudah ada izin dan konfirmasi dari yang punya mesin cuci, katanya silakan dibelikan aja. Ini dengan harga sekitaran 673.000 ya, udah plus ongkir. Oke, ini water level dipasang dulu. Oke, barangkali ada pemirsa yang mau pesen ya, silakan di call shop banyak. Oke, kita langsung coba pemirsa ini. Oke, kita coba untuk setar atau aduh setarnya pinggir sana om. Nyetrum. Udah loh, ini ada arusnya di loh. Ujung. Ini salah setarnya nih. Terpaksa nengok dulu. Oke, kita coba setar. Kita coba matikan dulu dan hidupkan kembali dan kita coba langsung setar ya pemirsa. Oke, sudah mulai muter-muter di bagian displaynya. Itu menandakan sudah beroperasi ya untuk modulnya dan untuk dinamonya pun seharusnya sudah bisa berputar kanan kiri. Tapi kita pasang aja dulu untuk memastikan apakah dinamo ini mau berputar atau tidak ya. Oke, di sini. Sudah bisa berputar ya. Oke, pasang dulu ya, dulur. Sebelum di coba. Oke, ini
apa yang dari Lazada, kwitansinya ya, atau alamat. Oke, kita langsung coba hidupkan dulu. Dinamonya apakah sudah mau berputar? Oke, sudah normal ya pemirsa. Dia sudah mau berputar bolak-balik. Kita lihat di belakangnya. Oke, sudah mau berputar dia. Sudah mau berputar bolak-balik. Berarti sudah normal ya. Guys, gitu aja pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.